حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Surah Al Imran ayat 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Semuanya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Kerana kedekian di antara mereka barang siapa yang kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Kerana kedekian di antara mereka barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat hitungannya. Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad SAW, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang kutuburuk, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Awayna ad'alum wa ta'alim. الذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. آية سورة آل عمران ayat yang ke-19 ini mempunyai hubungan yang erat dengan ayat yang sebelumnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul albi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim. Telah bersaksi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tiada Tuhan selain Dia, yaitu Allah. Dan telah bersaksi juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu bahwasanya Allah itu qa'iman bil qisti. Qa'iman bil qisti adalah bersifat adil. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tiada Tuhan selain Dia, Al-Aziz, yang maha mulia lagi perkasa, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Kesaksian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada zat-Nya itu mempunyai makna bahwasanya sebelum orang lain itu menyaksikan bahwasanya Allah itu Tuhan, Allah itu sudah bersaksi kalau dirinya itu Tuhan. Yakni ketuhanannya adalah bukan tetap, bukan sah, bukan benar, disebabkan oleh kerana yang lain menyaksikan dirinya atau Allah itu adalah Tuhan. Bukan karena makhluk menyaksikan Tuhan itu Tuhan, baru Tuhan menjadi Tuhan.
Tidak. Makhluk menyaksikan Allah itu Tuhan atau tidak menyaksikan Allah itu Tuhan, Allah tetap Tuhan. Sebab yang bersaksi kalau Allah itu adalah Tuhan, dirinya, zatnya yang maha mulia lagi maha tinggi bersaksi. Syahidallah. Allah bersaksi. Baru sebutkan malaikat dan orang-orang berilmu kalau Allah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Dan dia adalah maha adil. Seseorang itu bila mana ingin mendakwa dirinya itu mempunyai taraf gelaran tertentu, maka terlebih dahulu orang yang bergelar itu mengakui kebenaran gelaran itu, baru orang lain itu membenarkan gelaran tersebut, disebabkan orang yang mengaku bergelar itu benar gelaran itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergelar Rasul, bergelar Nabi. Gelar kenabiannya dan kerasulannya itu diakui, disahkan oleh dirinya sendiri, oleh baginda Rasulullah. Saya adalah Nabi, saya adalah pemberi peringatan, saya adalah pemberi kabar gembira. Dirinya mengaku Nabi, baru orang lain mengakui kalau baginda Rasulullah itu adalah Nabi. Kalau gelaran yang ada pada seseorang itu bergantung pengakuan daripada orang lain, maka terkadang seseorang itu digelari dengan satu gelaran, tapi gelaran itu tak ada pada dirinya. Rahim, Musailamatul Kadzab digelari oleh kaumnya sebagai Nabi, sehingga dia pun juga mengaku sebagai Nabi. Tapi gelaran yang diberikan oleh kaumnya itu tidak benar dengan apa yang diakui oleh Musailamatul Kadzab sebagai orang yang mengaku dirinya adalah sebagai Nabi. Dia mengatakan dirinya Nabi. Maka apa buktinya? Disuruh mendatangkan mukjizat atau perkara keajaiban. Dia tidak boleh mendatangkan perkara keajaiban, mukjizat, seperti mana pengakuan baginda Rasulullah sebagai Nabi. Dan mengaku dirinya sebagai Nabi dengan bukti. Dengan apa saja? Dalam ilmu mantik itu dijelaskan bahwasanya Muhammad itu seorang Nabi. Dan setiap Nabi itu pasti mendatangkan mukjizat. Muhammad mendatangkan mukjizat, maka setiap orang yang mendakwa dirinya Nabi dan mendatangkan, setiap orang yang mendakwa kenabian dan mendatangkan mukjizat, maka dia adalah Nabi. Musailamatul Kadzab mengaku Nabi. Tetapi bukti untuk kenabian Musailamatul Kadzab tidak dapat dibuktikan kalau dirinya Nabi, walaupun dirinya mengaku. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dijabar oleh seseorang Badui mengatakan, kalau kamu benar Nabi, panggil itu pokok suruh datang kepada kamu dan memberitahu kepada kami kalau kamu adalah Nabi. Kata Nabi, oke, kamu pergi pada pokok itu, beritahu kamu dipanggil oleh Rasulullah. Itu Badui pergi pun kepanggil Rasulullah. Itu pokok cabut dengan punya akar, dia bergerak. Apa itu dalam Imam Al-Busiri mengatakan dalam buntahnya, Ja'at li da'watihi al-ashjaru sajidatan tamshi ilayhi 'ala sa'in bila gadabi. Ja'at li da'watihi, datang oleh kerana dipanggil siapa? Al-Ashjar, pokok. Yani datang kepada Rasulullah, syukurillah Allah wa Rasulullah. Kelebihannya adalah itu Badui disuruh panggil pokok itu supaya datang. Pokok itu bukan datang saja, datang dan balik lagi. Dibagi bonus lebih. Asyhadu an la ilaha illallah wa Rasulullah. Dan baginda Rasulullah, air sedikit boleh menjadi banyak. Baginda Rasulullah,
orang sakit mata, bahkan orang buta boleh sembuh. Itu mukjizat. Musailamatul Kadzab mengaku dirinya Nabi, buktikan nabinya, kenabiannya. Dia kata, okey, apa yang dibuktikan? Kalau banyakkan air dari perigi yang sedang dipunya air surut, kalau okey, pergi sana diludahi, lagi surut itu lagi habis. Satu orang sakit mata, kalau Muhammad yang mengaku Nabi dapat sembuhkan penyakit mata. Ini ada satu orang sakit mata sebelah, kalau sembuhkan, diludahi atau dikasih apa entah Musailamatul Kadzab buat, yang sehat jadi sakit. Idan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, Allah itu menaik saksi kalau dirinya itu adalah Tuhan dan tiada Tuhan selain dirinya, zatnya. Ini pengakuan akan ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Diakui zatnya yang maha tinggi. Orang akui, orang tak akui, tak berubah kedudukan Tuhan sebagai Tuhan. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu, dan juga para malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Diletakkan ulul ilmi pada peringkat yang ketiga, cukup menjadi kedudukan yang amat tinggi dan mulia bagi seorang yang berilmu. Diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada peringkat yang ketiga, setelah Allah dan malaikat, baru orang yang berilmu yang kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, yang hanya takut, benar-benar takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada sekian hamba-hamba Allah adalah para ulama. Bukan semua yang kalau yang bukan ulama, bukan tak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kadar rasa takut kepada Allah para ulama adalah jauh lebih nampak berbandingkan kepada bukan ulama. Orang muslim biasa yang taat kepada Allah juga takut kepada Allah, tapi ulama takutnya dengan dasar ilmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takutnya kepada Allah atas dasar ma'rifah dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu khasya kulluh yu'raf bidaka ahluh. Ilmu itu nak tahu apa yang dipati. Jantung kepada ilmu adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa itu kita akan kenal orang yang ahli ilmu dengan orang yang bukan ahli ilmu. Nah, tahu yang mana satu ahli ilmu dan tidak ahli ilmu, tengok sejauh mana rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tiada Tuhan kecuali dia yang maha aziz dan maha bijaksana. Inna dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah al-islam. Selagi Allah sudah bersaksi tiada Tuhan selain dirinya, malaikat pun bersaksi, yang berilmu pun bersaksi. Allah ingin bagi tahu, lepas itu kamu nak cari selain daripada Allah, selain daripada malaikat, selain daripada orang yang berilmu, dah bersaksi Allah itu Tuhan, duduk percaya dengan orang lain masalah apa? Yang menanamkan keraguan kepada Allah, yang menimbulkan kemuskilan tentang ketuhanan Allah. Yakni kalau seseorang itu diberitahu, ini contoh mudah saja. Kalau seseorang polis bagi tahu, untuk bagi tahu kepada semua pemandu kereta supaya tidak ambil laluan jalan MRR itu karena jam. Yang tahu laluan jam atau tidak jam itu orang yang ahli dalam masalah lalu lintas. Atau polis bagi tahu jangan lalu sana sebab traffic light di sana lagi mati. Jadi tak beratur semua pada kereta tak boleh nak bergerak. Yang bagi tahu orang yang bertanggung jawab tentang lalu lintas, kita sebagai pengguna kereta, pengguna jalan raya itu, bila mana diberitahu oleh polisi, yang tak dengar orang stupid. Pasal apa? Dibagi tahu jangan lalu sini, disebabkan oleh kerana banyak problem di situ. Yang bagi tahu orang yang terpercaya memang bidangnya dalam hal itu, kita tak dengar. Kita dengar melalui entah daripada mana. Orang chatting kah hantar melalui itu apa? GPS hantar, okey jalan saja. Polis dah bagi tahu. Allah subhanahu wa ta'ala bagi tahu dirinya Tuhan. Malaikat bagi tahu Allah itu Tuhan. Orang yang berilmu bagi tahu Allah itu Tuhan.
yang tak dengar cakap Allah, yang tak dengar cakap malaikat, yang tak dengar cakap orang yang tahu, yang berilmu, orang jahil. Paham tuh? Idan Allah bersaksi kalau dirinya adalah Tuhan, ajarannya adalah mesti benar. Malaikat bersaksi Allah itu Tuhan, hukum hakamnya mesti benar. Orang yang berilmu bersaksi Allah itu Tuhan, mesti syariatnya adalah benar. Inna dina dallahi isna. Ini yang mengaku dirinya adalah Tuhan, bagi tahu bahwasanya agama yang benar, yang diterima di sisi Allah, yang diridhai oleh Allah adalah Al-Islam. Kalau agama yang diridhai oleh Allah itu adalah Islam, bermakna di situ ada agama, atau orang mendakwa akan adanya agama yang bukan Islam. Tapi bukan itu agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam diinan falan yuqbala minhu. Barang siapa orang yang mencari selain daripada Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, kalimat agama ini dipergunakan oleh agama-agama selain daripada Islam. Lakum dinukum waliyadin. Saya kasih ingat, orang yang baca qul ya ayyuhal kafirun itu ujungnya lakum dinukum, bukan waliyadin. Waliya lamnya baris bawah. Orang terkadang imam pun baca lakum dinukum waliyadin, bukan waliyadin, lamnya bukan mati, lamnya berbaris bawah. Wali waliyah din. Ah, kadang-kadang itu imam, kalau imam baca selain yang sama yang lain juga, bukan imam juga lah. Wal, bukan waliyah din, tapi waliyah din. Waliyah bagi saya din, agama. Lakum bagi kamu din. Nah, ini disebabkan agama lakum dinukum, bagi kamu agama kamu. Siapa kamu? Agama Kristian, agama Yahudi, agama Majusi, agama apa saja. Walia dan bagi saya, agama saya. Kalau begitu, di situ ada agama yang disebabkan kepada selain kepada agama Al-Islam. Tapi daripada sekian semua agama yang ada di atas muka bumi ini, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama Al-Islam. Apa itu ad-din? Saya teringat seorang profesor di Malaysia yang cukup masyhur, Profesor Muhammad Naqib Al-Abtas, memperbahaskan tentang kalimat din. Itu dalam satu bukunya, entah berapa muka surat, puluhan muka surat, dibahas tentang kalimat din daripada dal ya nun dengan dal alif nun. Din dal ya nun, asalnya daripada dal alif nun. Dana yadinu, dana yadinu mempunyai berbagai makna. Di antaranya artinya raja'a, kembali. Terkadang dana yadinu diartikan artinya hutang, dai. Apa itu? Idza tadayantum bidaini, itu dai daripada dana. Dal alif nun, hutang. Apa relevannya kalimat din dengan dana yadinu dinan, dana yadinu dainan? Kalau diartikan dana yadinu artinya raja'a, kembali, maknanya kita kembali kepada Allah. Kalau dana yadinu dainan yang diartikan hutang, maknanya kita berhutang budi kepada Allah. Macam mana aku hutang budi kepada Allah? Yang mengadakan kita ini siapa? Kita kadang-kadang kepada ibu bapa kita, kita kata bahwasanya ibu bapa ini berjasa apa kepada kita, yang kita tak boleh balas. Pasal sebab ibu bapa kita ada, sebab ibu bapa kita dapat merasakan apa saja nikmat. Yang kasih wujud ibu bapa siapa? Ibu bapanya. Yang kasih wujud ibu bapa kepada ibu bapa kita siapa? Terus sampai atas, akhirnya hujung yang mengadakan Nabi Adam adalah
Fa nikmatul ijad, nikmat diwujudkan itu kembali itlaknya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena Allah yang mengadakan, kita berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hutang kita kena bayar. Makna yang ketiga kepada din itu adalah al-jaza, balasan. Hari maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Ad-din itu pembalasan. Kenapa din diberi nama diartikan pembalasan? Sebab orang yang dia kembali kepada Allah, orang yang merasa berhutang kepada Allah dengan mengamalkan, membayar hutang itu, mengabdikan diri kepada Allah, dia pasti mendapatkan balasan daripada Allah. Sama juga dengan orang yang dia tak berserah diri kepada Allah, yang tak membayar hutang, nikmat diwujudkan oleh Allah, pun akan dibalas juga dengan hukuman juga daripada Allah karena tak bayar hutang, karena tak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Ini arti kepada agama, dan luas lagi uraian beliau berkenaan dengan masalah ad-din. Inna dina indallahi al-islam. Kalimat agama ini juga terkadang dinisbahkan kepada millah. Millah itu apa namanya, undang-undang yang menjadi pegangan kepada satu agama. Millat abikum Ibrahim hatta tattabi'a walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rida kepada kamu kaum Yahudi ataupun Kristian sehingga kamu mengikut millatahum. Millatahum itu bukan agama, tapi cara gaya hidup mereka, cara pemikiran mereka. Kita bukan, mudah nak masuk, kita nak pergi. Bukan kita lah, orang lain lah. Kalau nak pergi ke jumpa dengan ulama Yahudi, saya nama dia kata saya nak masuk agama Yahudi. Ha, tak diterima. Itu agama private. Hanya bangsa mereka saja boleh beragama. Kalau Kristian open sikit. Tapi Yahudi tak semua orang boleh masuk agama Yahudi kecuali asal usulnya memang daripada bangsa Yahudi. Idza hatta tattabi'a, tidak akan rida Yahudi dan Kristen sehingga kamu ikut bukan kepada maksudnya agama beragama kepada mereka, tapi kepada cara gaya hidup mereka, pemikiran mereka, alam mereka, dunia mereka, budaya mereka. Itu millah. Faham tu? Arti kepada al-millah. Inna dina indallahi al-islam, sesungguhnya agama yang sah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-islam. Apa itu Islam? Kata Profesor juga Said Naqib Al-Antas, dia memberitahukan, bahwasanya beliau memberitahukan tentang apa itu Islam. Dan agama ini, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam adalah agama yang nama agamanya itu dinamakan Islam. Yang nama Islam itu tidak menjadi label kepada mana-mana agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Walaupun intinya dalamnya itu sama, tapi nama kepada agama yang dibawa oleh nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dinamakan Islam. Memang benar kalimat muslimin ada di zaman Nabi Ibrahim ketika berwasiat, Nabi Yakub ketika berwasiat kepada anak-anaknya, kemudian mengatakan apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Tidak dikatakan jangan kamu mati wa antum ala Islam. Tapi disebutkan kalimat muslim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitab. Ummatan muslimatan laka. Sebutan juga daripada Nabi Ibrahim, ummatan muslimatan. Dan umat yang muslimah. Tak ada sebutan kalimat Islam kepada agama sebelum agama Islam.
yang ada pada agama Yahudi disebabkan kepada agama Yahudi, kepada Kristen disebabkan kepada agama Kristen atau Nasara. Ini agama-agama yang turun daripada langit. Kaum Yahudi menisbahkan dirinya Musawiyun karena pengikut kepada Nabi Musa AS. Demikian kaum Kristen menisbahkan kepada Nabi Isa, pengikut Nabi Isa dengan nama An-Nasara, nisbah kepada sebuah bandar tempat kelahiran Nabi Isa yang namanya Nasiriyah. Tapi kita umat Nabi Muhammad SAW, kita tak pernah mengatakan kita ini adalah beragama Muhammadiyun. Tapi kita bagaimana dikatakan agama kita adalah Islam? Jadi Islam itu adalah gelaran kepada agama yang diberi oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya sepanjang zaman, disebabkan oleh kerana tiada lagi agama setelah Nabi Muhammad, maka disahkan, dideklar oleh Allah Subhanahu wa taala agama yang dibawa oleh beliau dinamakan Islam. Yang pada sebelum Nabi Muhammad agama gelaran Islam itu namanya tidak ada pada agama ajaran dibawa oleh sebelum Nabi Muhammad, walaupun sifatnya ada. Sifat Islam ada kepada agama-agama sebelum Nabi Muhammad, dibawa oleh para anbiya, sifatnya ada, tapi gelaran nama itu tidak ada. Hanya ada kepada Nabi Muhammad. Macam mana kita boleh tahu inna dina indallahi al-Islam? Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah ini Quran turun kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridha Islam sebagai agama kamu. Agama kamu itu agama siapa? Yani agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi nama, bagi gelaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah al-Islam. Sebab dah tak ada lagi Nabi, tak ada lagi ajaran, Islam menjadi label kepada agama sepanjang zaman yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan ini adalah maksud daripada al-Islam. Apa itu Islam? Islam adalah mempunyai beberapa makna. Yang pertama adalah mempunyai arti taat dan patuh. Yang kedua adalah mempunyai arti daripada Islam, daripada salama, sin, lam, mim, yang artinya selamat, yang artinya adalah as-silmu, damai, yang artinya adalah al-istislamu, berserah diri. Islam itu mempunyai arti taat, mempunyai arti selamat, mempunyai arti damai. Arti damai ini adalah bukan kedamaian hanya dalam kita punya hati sahaja. Berdamai dengan kita berinteraksi dengan alam. Kita berdamai dengan diri kita sendiri. Kita berdamai dengan sekeliling kita daripada manusia. Kita berdamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdamai dengan bi'ah lingkungan ini. Kita berdamai dengan udara, dengan apa itu. Kita duduk bercakap tentang talbithul bi'ah. Apa itu talbithul bi'ah? Kerosakan environment. Islam juga mengajarkan kepada kita supaya kita ini berdamai dengan environment. Apa makna berdamai dengan environment? Kita tidak merosakkan environment. Mana ajaran Islam yang melarang kita untuk apa berdamai dengan environment? Bahar al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahar al-fasad, berlaku kerusakan. Di mana? Bahar al-fasad fil barri. Di barri ini daratan. Daratan ini merangkumi kepada segala yang ada, apa itu, di atas tanah, di tanahnya sendiri, kemudian di udara, cuaca ini, kemudian wal bahri, berlaku kerosakan di lautan juga. Sebab apa? Dimana sahabat aidin nas, disebabkan oleh kerana ulah perbuatan manusia.
Cuaca rosak, lapisan ozon dikata menipis, panas itu terlalu kuat sehingga membakar kulit orang, sehingga rumah kulit terbakar. Siapa yang kasih rosak itu semua? Manusia. Lautan pun rosak, sungai pun jadi banyak sampah apa semua, sehingga banjir pun kasih rosak, kena rumah orang hancur semua. Pasal siapa? Manusia. Islam, Quran dan bercakap tentang masalah environment 14 abad yang lalu sebelum ditubuhkan itu. Entah apa yang di UN tak berkenaan masalah environment. Islam dah bercakap 14 abad yang lalu. Faham tu? Dan makna Islam artinya adalah as-sulh. Kita berdamai dengan Allah, berdamai dengan sama manusia, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan environment. Ini artinya Islam. Bermakna ini agama adalah merangkumi segala aspek dalam hidup. Inna dina andallahi al-Islam. Itu berapa makna yang disebut tadi? Yang pertama adalah taat. Yang kedua adalah patuh. Patuh dan taat. Kemudian keselamatan. Kemudian damai. Kemudian juga al-Istislam. Berserah diri. Itu arti secara bahasa. Kita nak bercakap tentang masalah Islam, agama perdamaian. Memang Islam itu namanya saja adalah menyentuh kepada permasalahan-permasalahan yang membawa kepada perdamaian. Selamat, orang lain selamat daripada kejahatan kita. Kita pun selamat daripada kejahatan kita sendiri. Environment selamat daripada kejahatan kita. Allah pun selamat daripada keburukan kita dengan tidak mengabdikan diri kepada Allah. Dengan mengabdikan diri, Allah selamat daripada perbuatan kita. Yang keselamatan Allah bukan bermakna apa itu Allah akan berkurang keselamatannya kalau kita tidak menyembah. Kita yang tak selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau arti daripada Islam itu merangkumi empat perkara tadi, itu secara bahasa. Lalu hakikatnya itu apa? Hakikatnya adalah kembali yang menurunkan Islam kepada siapa nabi, kepada siapa yang orang yang menerima Islam itu. Artinya yang menurunkan Islam itu Allah, yang menerima Islam itu Rasulullah. Kalau begitu Islam itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah, diterima oleh baginda Rasulullah dan disampaikan kepada kita, itu baru Islam. Mana-mana orang mendakwa dirinya patuh, mana-mana orang mendakwa dirinya adalah selamat, mana-mana orang mendakwa dirinya adalah berserah diri, tidak mengikut ajaran Rasulullah, bukan Islam. Sebab tidak hanya tertakluk kepada arti luawi bahasa, melainkan kepada arti asy-syar'i, yaitu yang ada dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mengucapkan adan wa salam kepada Habib Abdurrahman bin Al-Masyhur bin Hafidz. Inna dina indallahi al-Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa ma ikhtalafa, dan tidaklah berselisih siapa alladhina utul kitaba, mereka orang-orang yang diberikan al-kitab, illa melainkan min ba'di, setelah ma ja'ah, apa yang telah datang, min ba'di ma ja'ahumul ilmu, datang kepada mereka al-ilmu, pengetahuan. Bayang bainahum, sebab kedengkian, hasad, dan juga tidak dapat menerima melampaui batas yang ada pada mereka. Allah berbicara tentang perselisihan yang ada dalam agama. Puncanya itu daripada siapa? Wa makhtalafa, dan tidak berselisih. Siapa? Utul kitab, orang-orang yang diberi al-kitab. Walaupun ayat ini menyentuh kepada mereka ahlul kitab, Yahudi dan Kristian. Apa itu al-kitab? Pada hakikatnya al-kitab itu adalah sesuatu dia nisbah kepada al-kitab, tulisan. Quran ada tulisannya. Taurat dan Injil ada tulisannya. Maka mereka dikatakan ahlul kitab sebab mereka menerima kitab yang bertulis. Al-Quran diberi nama kitab sebab bertulis. Diberi nama Quran nisbah kepada qiraah, bacaan. Quran itu bacaan dan juga tulisan.
Walaupun ayat ini pada hakikatnya menyentuh kepada ahlul kitab, Yahudi dan Kristen, mereka tidak berselisih paham satu kepada yang lain, melainkan setelah datang kepada mereka al-ilmu, pengetahuan. Orang kalau berselisih paham karena tak punya ilmu, masing-masing menganggap dirinya benar karena tak punya ilmu, mungkin kita akan kata, maklumlah tak punya ilmu. Tapi kalau berselisih paham sementara kita kok punya ilmu, dan dikatakan mimbah di majah abul ilmu, setelah datang kepada mereka ilmu. Tidak dikatakan telah datang kepada mereka kitab, tapi ilmu. Sebab apa? Wasailul idrak itu kita untuk nak dapatkan tahu tentang perkara tertentu dengan penuh keyakinan itu. Kita tahu sesuatu kalau pengetahuan kita itu berdasarkan kepada sangkaan, maka pengetahuan itu namanya pengetahuan sangkaan. Takhmin, dhan, syak. Tapi kalau dikatakan orang itu tahu kepada benda itu dengan ilmu, bermakna apa yang diketahui itu adalah jelas pasti berdasarkan bukti yang benar. Seseorang mengetahui dirinya, dikatakan ilmu itu kalau seseorang ingin memberitahukan atau tahu Ka'bah itu ada, kalau dia pergi ke Ka'bah dan tengok dengan matanya, ah betul Ka'bah ada, ini orang tahu atau punya ilmu akan keberadaan Ka'bah sebab nampak dengan matanya sendiri. Tapi kalau orang yang tak pernah pergi ke Ka'bah tapi diberitahukan, maka ini pengetahuan yang berdasarkan dengan sumber yang tak sekuat yang pertama tadi. Ada ilmu, tapi tak sejelas orang yang dah pergi dan tengok. Ilmu itu dikatakan ilmu bila mana yang nisbah kepada ilmu itu pengetahuan. Ya, ilmu itu adalah ilmu, yakni perkara yang diketahui. Bila mana perkara diketahui itu diketahui dengan pasti dan jelas, baru dikatakan ilmu. Ini ahlul kitab berselisih satu dengan yang lain setelah datang kepada mereka ilmu yang jelas, yang benar, yang mereka tahu apa yang datang kepada mereka benar, jelas. Tak ada keraguan lagi. Tapi berselisih paham satu dengan yang lain. Lis, kenapa? Allah turunkan ayat bagi tahu Nabi itu yang akan diutus di akhir zaman adalah namanya Rasulullah Muhammad, namanya Ahmad, dan sifatnya begini-begini-begini. Bagi tahu yang ada, yang memberitahukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab-kitab mereka. Bermakna apa yang mereka tahu tentang kenabian Nabi Muhammad berdasarkan dengan ilmu yang jelas yang ada dalam kitab-kitab mereka. Lalu apa yang menyebabkan mereka itu tak percaya kepada baginda Rasulullah, kenabiannya dan kerasulannya setelah datang kepada mereka ilmu? Hanya satu benda saja yang boleh melawan kepada ilmu. Apa? Hawa nafsu. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa'adallahu ala ilmi. Tidakkah kamu tengok kepada orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan, dan dia disesatkan oleh hawa nafsunya dalam keadaan dia berilmu? Hanya hawa nafsu saja yang boleh mencabar kepada ilmu. Bila mana orang nakkan taat kepada hawa nafsu dan meninggalkan ilmu yang ada dalam hati dan otaknya, itu ahlul kitab yang tahu dengan ilmu kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena hawa nafsunya tak mau terima Nabi sebagai Nabi, dalam keadaan dirinya sedar apa yang dia tahu benar, dia itu Nabi, tapi hawa nafsunya tak nak. Apa yang dilakukan? Diputar balikkan itu ilmu. Ini kaum Kristian, kaum Nasara disesat semua mereka keyakinannya. Siapa punya pasal? Ulama daripada mereka ya.
yang merosakkan, yang mentakwilkan ayat-ayat yang ada dalam Taurat, yang mentakwilkan, mengubah ayat-ayat dalam Injil sehingga meyakini keyakinan bercanggah dengan wahyu yang sebenar diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Pasal siapa? Al-ulama. Membah di mana aku mulai ilmu, setelah datang kepada mereka ilmu datang kepada siapa? Kepada ulama. Yang lain ini ikut kepada para ulama. Berlakunya kesesatan, ikhtilaf, perselisihan pada umat-umat yang terdahulu dan kepada mana-mana umat sepanjang zaman, puncanya adalah berpunca kepada para ulama yang ingin, yang tertakluk kepada hawa nafsunya. Bukan semua ulama, yang takluk kepada hawa nafsunya. Itu ulama daripada kaum Yahudi, ulama daripada Kristen, mempunyai matlamat sendiri yang dikehendaki oleh hawa nafsunya. Tapi bercanggah dengan apa yang ada dalam Taurat, bercanggah apa yang ada dalam Injil, apa patut dia buat? Dia ubah tafsirnya. Maka kelirulah orang-orang yang belajar kepada mereka. Bayan bainahum, makanya ja'a bumbul ilmu, bayan bainahum. Umayyak fubi ayatillahi binallah hasari'ul kisah. Barang siapa yang kufur kepada ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah adalah maha cepat di dalam perhitungannya. Yani ya masyarul ulama, ya ahlul kitab, ya wahai ulama Yahudi, wahai ulama Kristian, wahai ulama kaum muslimin, jangan menyangka kamu dengan mengikuti kepada hawa nafsu kamu memutarbalikkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kamu akan terlepas daripada perhitungan Allah. Allah maha cepat dalam menghitung kepada kamu. Inna Allah sari'ul al-hisab. Kita akan sambung panjang lebar berkenan dengan masalah ayat ini dan setelahnya, insyaallah berkenaan dengan masalah ikhtilaf, perbezaan yang berlaku di antara agama itu. Kata Syekh Muhammad Tawalli Syarawi, dia mengatakan punca permasalahan yang berlaku di dalam agama dan antar agama adalah perbuatan daripada ulama-ulama yang hanya mementingkan menafsirkan kepada hawa nafsu sahaja, sehingga yang menjadi korban itu adalah kalangan orang-orang awam. Faham tu? Oleh hal itu kita pentingnya untuk mengambil mereka orang-orang yang mempunyai ilmu adalah berhati-hati dalam memberikan fatwa, menyampaikan satu penyampaian untuk tidak tertakluk apa yang disampaikan itu oleh kehendak hawa nafsunya sendiri. Tapi mestilah benar sesuai dengan apa yang datang daripada Allah dan juga daripada Rasulnya. Kita dalam dalam perdebatan bersama-sama ulama, masing-masing akan memihak bahwa dirinya adalah paling benar. Kata Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i mengatakan, pendapat saya ini benar menurut saya dan pendapat orang lain saya anggap salah. Kebenaran pendapat saya itu mungkin salah, salahnya pendapat orang lain mungkin benar. Itu baru orang yang jujur ingin mencari kebenaran. Tapi kalau orang yang apa saya paham itu paling benar. Ini mah urikum illa ma ara, itu macam Fir'aun. Fir'aun kata, apa yang aku tengok itu paling benar. Ini Fir'aun berkata kepada para ayatnya, kepada kaumnya, kepada termasuk Nabi Musa, yang Nabi Musa berselisih dengan Fir'aun. Nabi Musa datangkan hujah, datangkan bukti, datangkan mukjizat, nampak di hadapan Fir'aun pun akhirnya berbagi tahu kepada, oh angkatlah bala petaka semua ini. Nabi Musa pun doa supaya diangkat, lepas itu kufur balik. Dan berkali-kali, last kali dia beritahu, mau itu indah maaf. Hanya aku saja yang benar. Kamu tak boleh berpandangan selain daripada apa yang aku pandang. Orang-orang yang berpandangan bahwasanya aku yang paling benar, punca dia adalah memutarbalikkan fakta yang ada di dalam ayat untuk sesuai dengan pandangannya, supaya apa yang dipandang itu benar berdasarkan kepada ayat. Kita bukan menghukumkan pandangan kita dengan ayat Quran, tetapi menghukumkan ayat Quran supaya cocok dengan kita punya pandangan. Nah, ini musibah kubra, masalah yang besar. Faham tu melihat apa itu Imam Al-Ghazali mengatakan sinfan minan nas, ada dua golongan. Kalau dua golongan ini baik, semua orang akan baik.
siapa? Al-umara wal ulama, para pemimpin dan juga para ulama. Semua rakyat, semua masyarakat akan bagus. Tapi puncak utamanya adalah kepada para ulama. Baiknya manusia dengan baiknya pemimpin, baiknya pemimpin dengan baiknya para ulama. Wahakadha, moga-moga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tertaklukkan kepada hawa nafsu. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat dibimbing oleh Allah berani untuk mengakui kesilapan, tidak menyadari, merujuk, bermuhasabah bila mana ada kesilapan daripada ilmu yang kita sampaikan, tidak segan dan tidak malu untuk menarik balik apa yang sudah disampaikan, karena ilmu ini adalah amanah. Ilmu itu adalah satu amanah. Alhamdulillah. Saya ingat saya tak akan banyak cakap sebab dihadir oleh Al-Habib Abdurrahman bin Al-Mushhur. Beliau adalah yang bertanggungjawab kepada universiti yang cawangan Darul Mustafa yang ada di Sana'a, yang dinamakan Jamiatul Safa. Dan sebelumnya beliau adalah menjadi mudir kepada cawangan Darul Mustafa di sebuah negeri yang dinamakan Qurratu Syihr. Kita ingin mendengarkan apa itu wejangan. Tahu wejangan? Itu bahasa orang kampung saya di sana. Wejangan maknanya nasihat yang halus dan lembut daripada beliau. Beliau adalah merupakan anak kepada Mufti Karim Hadramaut Al-Habib Al-Mushhur, yang merupakan abang kepada Al-Habib Umar Ahmad bin Salim Al-Habib. InsyaAllah beliau datang berziarah juga berdakwah pagi tadi, beri syarahan di Universiti Islam Antara Bangsa bersama dengan pelajar-pelajar di sana. Dan alhamdulillah malam ini bertuah kita berada di majlis ta'lim Darul Muntadha, majlis mingguan, dihadir oleh beliau, dan ingin mendengarkan tausiah daripada beliau yang dapat membuka hati dan minda kita untuk memahami ilmu yang dibawa daripada umi ulama, iaitu Karim yang ramai dengan para ulama. InsyaAllah, untuk tidak buang masa, saya berikan mikrofon ini kepada beliau. Balik sebentar, syukur.